Sebuah video viral saat seorang guru perempuan menampar siswa laki-laki gara-gara ketahuan merokok di dalam kelas. Peristiwa itu terjadi di kelas 12 jurusan TKJ SMK Muhammadiyah Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial ini, seorang siswa JS yang merupakan siswa kelas 12 jurusan TKJ SMK Muhammadiyah Banyuresmi Kabupaten Garut ditampar bergantian oleh siswa lain. Kejadian ternyata berawal ketika J kepergok merokok di dalam kelas oleh wali kelasnya. Sebagai hukuman, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menampar. Sementara sang guru sendiri menampar menggunakan buku. Kepala SMK Muhammadiyah Banyuresmi Asep Dadang membenarkan kejadian tersebut terjadi di sekolahnya. Dan kejadian itu dipicu lantaran siswa ketahuan merokok dan siswa tersebut sudah sering melakukan pelanggaran. Mungkin untuk menakut-nakuti atau untuk agar anak itu tidak melakukan lagi, dibikinlah ngobrol-obrolan dengan anak-anak. Sanggup nggak kalau misalnya melakukan lagi, ditampok sama seluruh sekolah gitu. Dan kemudian terjadi kesepakatan itu. Kasus ini pun sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.